Total berapa Pak? Sekitar kurang lebih ada 120 kurang lebih. Dari usia 6 tahun sampai 22. Harapannya untuk atlet yang sendiri kita bisa membawa nama baik Kabupaten Pekalongan di tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya untuk nanti yang akan diadakan di bulan Oktober di Dulang Mas. Situasi semacam ini, PRS ini menangkap baik, peluang baik, lalu diadakan seleksi dalam rangka ke arah Bulog Mas yang akan diselenggarakan di bulan Oktober, bersiap-siap diri untuk mencari para anak-anak berbakat, anak-anak yang punya talenta, seleksi awal di tingkat junior dan tingkat senior, dan semoga tercipta ditemukan anak-anak yang punya bakat dan akan dilanjuti seleksi ini ke tingkat-tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Harapannya ya kami sadar olahraga hampir 2 tahun ini mandek dan olahraga ini menimbulkan rakyat sehat, tahan kuat di dalam menangani pandemi ini juga kuat. Alhamdulillah bisa lewat dan semoga PRS ini bisa besar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.